أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا. واللعن الدائم على منكري حقهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. إخوان dan akhwat sekalian, mungkin di 10 hari terakhir kita selalu mengucapkan salam kepada Abi Abdillah Al-Husain. Namun hari ini salam kita pasti berbeda. Salam kita tidak seperti salam-salam kita di hari kemarin. Salam kita saat ini adalah salam kepada jasad suci yang tergeletak sendirian. Salam kepada jasad yang kepalanya telah dipisahkan dari tubuhnya. Marilah kita hadirkan sejenak segenap jiwa kita untuk mengucapkan salam kepada jasad ini, untuk mengucapkan salam kepada jasad Abi Abdillah Husain dan para syuhada lainnya. Sallallahu alaihi sallallahu alaika ya Sayyidi wa ya Mawlaya ya Aba Abdillah sallallahu alaihi sallallahu alaika ya Sari ويا صاحب المصيبة الراتبة حبيبي يا حسين حبيبي يا Marilah kita memanggil Al-Husain dengan sebutan kekasih, Habibi, dengan harapan beliau berkenan menganggap kita sebagai kekasihnya. Bersama-sama, Habibi ya Husain, Habibi ya. Angkat tangan kalian dan serukan Habibi ya Husain, Habibi
sampaikan suara antum ke Karbala. Habibi ya Bunda Az-Zahra yang hadir saat ini, Habibi ya. Habibi ya. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaika شهداء بين يديك تبت وطابت الأرض التي فيها دفنت وفزتم والله وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا فيا ليتنا فنفوز بالله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. إخوان dan akhwat sekalian, saat lagi kita akan mendengarkan bersama apa yang terjadi di Padang Nainawa. Di seperti hari ini tahun 61 Hijriah, kita akan mengenang apa yang akan terjadi di Padang Karbala. Kita akan menyaksikan dan merasakan kepedihan yang dihadapi oleh Abi Abdullah Al-Husain. Namun sebelum itu, marilah kita pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita, kita tanya pada diri kita masing-masing. Tanyalah kepada diri kita masing-masing, apa arti Al-Husain bagi diri kita? Pejamkan mata kita dan kita tanyakan pada diri kita, apa makna Al-Husain? Apa arti Al-Husain pada diri kita? Apakah mungkin ketika nama Husain disebutkan, air mata kita tidak memberontak untuk keluar dari kedua mata kita? Apakah nama Husain tidak cukup untuk membuat kita bercucuran air mata? Apakah nama Husain tidak cukup untuk membuat pipi kita dibasahi oleh air mata kita? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa besar arti Al-Husain? Seberapa berarti Al-Husain bagi hidup kita? Seberapa bahagia kita mengenal Al-Husain? Dan inilah apa yang dihadapi oleh Al-Husain. Padang Sahara adalah tragedi yang dihadapi oleh Al-Husain bersama tidak lebih dari 75 pengikutnya. Paling banyak riwayat mengatakan hanya 75 orang yang bersama Al-Husain, tidak lebih dari itu. Mereka adalah orang-orang yang siap membantu dan membela Al-Husain. Sebelum berperang pun, sebelum mereka menyalakan api peperangan, Al-Husain pun tetap menasihati mereka. Al-Husain mengatakan, mari, apakah kalian tidak mengetahui siapa nasabku? Urutkanlah nasabku. Aku putra siapa? Siapa ayahku? Siapa ibuku? Siapa kakekku? Atas salah apa kalian memerangiku? Apakah ada syariat yang aku langgar? Atau adanya sunnah yang aku cegah? Apa yang membuat kalian memerangiku? Namun kedengkianlah dan kebencian kepada Ahlul Baitul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, hal itu yang membuat mereka memerangi dan memusuhi Al-Husain. Sahabat-sahabat Al-Husain pun gugur. Al-Qad Habib ibn Madahir gugur. Zuhair ibn Al-Qain gugur. Muslim bin Awzajah gugur. Hingga saat-saat yang pedih itu sampai kepada Al-Husain,
ketika seluruh sahabatnya telah gugur. Al-Husain pun sampai pada posisi di mana waktunya para ahlul baitnya untuk berjuang, untuk membantu ayahnya, pamannya, dan saudaranya Husain. Dimulai dari Aliul Akbar. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum saya membacakan apa yang terjadi pada Aliul Akbar, kita perlu mengetahui dan menyadari seberapa besar arti Aliul Akbar bagi Al-Husain. Kita bayangkan jika seandainya kita seorang ayah atau kita seorang ibu dan kita memiliki sosok anak yang sangat kita cintai, dan anak itu akan kita izinkan untuk datang menghadapi pukulan dan sayatan pedang. Inilah posisi Al-Husain. Lebih dari itu, kita bayangkan Al-Husain sallallahu alaihi ya Aba Abdillah, sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Ketika Aliul Akbar maju, Al-Husain melihat wajahnya yang mana wajahnya adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sahibul Ma'ali Sibtain yang sanadnya berlangsung kepada Sayyidah Sukainah alaihi afdhalus salati wassalam. Sayyidah Sukainah putri Al-Husain itu berkata, "Ayahku Al-Husain ketika Aliul Akbar maju," diriwayatkan bahwa kita bayangkan seberapa besar perasaan Al-Husain pada Aliul Akbar. Diriwayat dikatakan ketika Aliul Akbar maju, Al-Husain mengalami ihtidhar sebanyak 3 kali. Tahukah antum apa makna ihtidhar? Ihtidhar adalah nazak, seakan-akan ruh ingin keluar dari dirinya. Sukainah merawatkan, "Ayahku Husain ketika putranya Aliul Akbar maju mengalami ihtidhar sebanyak 3 kali. Saat pertama adalah ketika Aliul Akbar datang menghampirinya dan mengatakan, 'Wahai ayahku Husain, izinkan aku berjuang membelamu.' Sukainah mengatakan, ketika itu ayahku Husain ketika ia menghela nafas, keluar suara dari dadanya seakan-akan ruhnya ingin keluar dari tubuhnya. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah." Yang kedua, ketika Al-Husain, ketika Aliul Akbar kembali dan berkata, "Wahai ayahku, aku kehausan, adakah setetes air untukku?" Ketika Al-Husain menghela nafas, seakan-akan ruh dari jiwanya ingin keluar kembali. Dan yang ketiga, ketika Aliul Akbar gugur, Al-Husain pun mengalami hal yang sama. Inilah arti Aliul Akbar bagi Al-Husain. Oleh karenanya, ketika Aliul Akbar maju, Al-Husain pun mengatakan, "Allahumma syhad ala ha'ula'il qawm, ya Allah saksikanlah kaum ini. Laqad innahu baraz, innahu qad baraza ilaihim ashbahun nas khalqan wa hulqan wa mantikan bi rasulik. Ya Allah, saksikanlah telah maju kepada mereka sosok yang paling mirip wajahnya, perkataannya, dan ahlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kami ketika merindukan Rasulullah, kami akan melihat wajah Aliul Akbar. Ya Allah, saksikanlah apa yang mereka lakukan pada Aliul Akbar, sosok yang paling mirip dengan Rasulullah." Sebelum saya membacakan apa yang terjadi pada Aliul Akbar, izinkan saya membawa satu riwayat lain, di mana ketika waktu zuhur masuk di 10 Muharram 61 Hijriah, Al-Husain akan mendirikan sholat. Di waktu-waktu sebelumnya, sepanjang perjalanan dari Makkah menuju Karbala, para sahabat Al-Husain mengenal bahwa Al-Husain memiliki seorang muadzin. Yang muadzin ini selalu memandangkan azan di setiap masuknya waktu sholat. Namun ketika zuhur 10 Muharram tiba, keadaan berubah. Al-Husain berkata pada anaknya Aliul Akbar, "Wahai anakku Ali, berdiri dan beradzanlah, kumandangkanlah adzan wahai Ali." Mereka bertanya kepada Aba Abdillah, "Wahai Aba Abdillah, kenapa Ali yang mengumandangkan adzan? Biasanya
Engkau selalu menggunakan adatmu untuk mengumandangkan adat. Al-Husain pun berkata, wahai para sahabatku, sungguh di akhir hayatku aku hanya ingin mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan itulah suara Aliun Akbar putra Al-Husain. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Aliun Akbar pun meminta izin kepada Al-Husain ayahnya. Aliun Akbar maju. Inilah Al-Husain yang mengizinkan anaknya. Ali pun tampil menuju medan sambil menyuruh, akulah Ali bin Husain bin Ali. Kami dan Baitullah adalah yang paling dekat dengan Nabi. Aku akan mengayunkan pedang dengan untuk membela ayahku, seraya menggunakan pukulan Hashimi Alawi. Demi Allah, tidak akan berpengaruh bagi kami ancaman orang terhina. Ali pun berperang layaknya pendekar, dan Al-Husain berada di depan pintu kemah. Dalam riwayat yang mengatakan bahwa ibu Aliul Akbar ada di dalam kemah, ada yang riwayat mengatakan ibu Aliul Akbar tidak ikut di peristiwa Asyura. Namun di satu riwayat mengatakan bahwa Laila ibunda Ali hadir dan menyaksikan putranya berjuang di medan peperangan. Ibunya hanya melihat wajah Al-Husain dari dalam kemah. Tiba-tiba wajah Al-Husain berubah. Laila pun bertanya, wahai Sayyidi ya Aba Abdillah, apakah terjadi sesuatu pada anakku Ali? Al-Husain berkata, tidak. Ali tidak apa-apa, namun kali ini telah menujunya sosok yang aku takut, aku khawatir akannya. Dia adalah pendekar Kufa, yaitu Bakar ibn Ghanim. Namun tak lama kemudian Ali pun kembali kepada ayahnya setelah mengalahkan dan menumbangkan Bakar ibn Ghanim. Aliul Akbar berkata, wahai ayahku Husain, haus ini mencekikku. Sungguh aku kehausan. Adakah setetes air atau seteguk air yang bisa aku dapatkan untuk aku kembali membelamu wahai ayahku? Al-Husain pun berkata, dari mana kita bisa mendapatkan air wahai anakku? Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa Al-Husain memberikan cincinnya untuk dikecup oleh Aliul Akbar, dan riwayat lain Al-Husain menjulurkan lisannya, lidahnya, yang mana lidah Al-Husain jauh lebih kering daripada lidah Al-Akbar. Ketika tak bisa menemukan air, Aliul Akbar pun berkata kepada ayahnya, wahai ayahku Husain, jika begitu aku akan kembali ke medan peperangan. Namun Al-Husain berkata, wahai anakku Ali, tunggu, ibumu di dalam kemah. Ibumu berada dalam kemah dan mengkhawatirkanmu serta mendoakanmu. Kembalilah padanya, mintalah doa dan berpamitan kepadanya. Ali Akbar pun kembali masuk ke kemah. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Ali Akbar ke kemah, melihat ibunya tertunduk di dalam kemah. Ia datang menghampiri ibunya, menciumnya, mengatakan, wahai ibuku, ini aku putramu Ali. Kita bayangkan seorang anak mendatangi ibunya. Wahai ibuku, ini aku adalah putramu Ali. Aku kembali dengan selamat. Belum lama Ali Akbar di situ, ia mendengar seruan dari luar. Dari luar kemah Aliul Akbar mendengar seruan, hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Ia mendengar suara ayahnya berteriak. Seketika itu Aliul Akbar langsung bangkit keluar dari kemah, meninggalkan ibunya dan berkata, wahai ayahku, jangan engkau berteriak seperti itu. Aku Ali, anakmu masih ada di sini. Aku akan kembali membelamu. Aliul Akbar pun berpamit kepada ayahnya. Ia menyongsong ke medan laga. Ketika itu Al-Husain berbalik arah kembali. Zainab melihat Al-Husain setelah berpamitan dengan Aliul Akbar. Al-Husain bercucuran air mata. Zainab menghampiri abangnya Husain, wahai Husain, apa yang dikatakan oleh Ali? Kenapa engkau menangis? Wahai Zainab, perkataan Ali menyayat hatiku. Anakku Ali berkata, wahai ayah, maafkan aku, sampaikan salamku pada ibu. Aku tidak sempat berpamitan kepadanya dan meninggalkannya. Sampaikan salamku pada ibuku, wahai ayah. Al-Husain pun menangis. Aliul Akbar berjuang hingga
dikatakan bahwa ada pedang sayatan yang mengenai pelipis Aliul Akbar sehingga matanya tertutupi oleh darah, kudanya pun tertutupi oleh tumpahan darah Aliul Akbar sehingga kuda itu membawa Aliul Akbar menuju kemah musuh, dan ketika itu musuh bersama-sama menyerang Aliul Akbar, menyayatnya dengan pedang, menombaknya, memukulnya dari dekat. Dan di saat itu Al-Husain mengalami ihtidhar ketiganya ketika Aliul Akbar berteriak, "Wa abata adrikni abaya Husain." Al-Husain pun langsung menyusul Aliul Akbar, membantunya, lalu ia menghampiri anaknya Aliul Akbar. Ini adalah suasana yang sangat tragis. Kita bayangkan seorang ayah melihat anaknya terkapar di tanah, tubuhnya tak utuh lagi, tercincang-cincang oleh sayatan pedang. Anak itu tiba-tiba tersenyum, dan seketika anak itu menangis. Al-Husain pun berkata, "Wahai anakku Ali, kenapa engkau tersenyum lalu engkau menangis?" "Wahai ayah, aku tersenyum karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi datang menuju padaku dengan membawakan cawan air di gelas dari telaga Haud Kaulah. Lalu aku menangis karena aku melihat di belakang Rasulullah Bunda Fatimah Az-Zahra memukuli kepalanya seraya berkata, 'Wah Husayna, wah walada, wah Husayna, rahimallahu man nada, wah Husayna, wah Husayna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.'" Al-Husain pun mengambil darah yang ada dari tubuh Al-Akbar, dan Al-Husain mengusapkan darah itu ke janggutnya. Al-Husain membawa Aliul Akbar kembali ke kemah. Ketika memasukkan Al-Akbar ke kemah, Laila ibunya berada dalam kemah. Saat Allah qalbaki ya Laila. Kita bayangkan seorang ibu melihat suaminya meletakkan ayah anaknya dalam keadaan seperti itu. Lalu seorang ibu ini melihat kepada ayah dari anaknya, janggutnya yang putih berubah merah dari darah anaknya. Laila pun berkata, "Wahai junjunganku ya Aba Abdillah ya Husain, aku minta izin padamu. Aku minta izin, aku ingin berdua dengan Ali. Aku malu padamu ingin berpamitan dengan Ali ketika engkau ada di kemah." Al-Husain pun keluar meninggalkan kemah. Kita bisa bayangkan seorang ibu yang mengatakan ingin memeluk anaknya, namun tubuh anaknya ketika diangkat satu sisi jatuh sisi lainnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setelah Aliul Akbar gugur, tampillah Bani Hasyim yang lain. Al-Qasim pun gugur, seorang anak muda yang mana ketika ia meminta izin kepada Abu Abdullah Al-Husain, Al-Husain tak mengizinkannya. Namun Al-Qasim ingat wasiat ayahnya Al-Hasan. Imam Hasan pernah berwasiat kepada Al-Qasim, mengatakan pada Al-Qasim, "Wahai anakku Qasim, jika suatu waktu engkau merasakan sesak di dadamu, mintalah ibumu. Aku telah memberikan secarik kertas wasiat dariku untukmu pada ibumu." Ketika Al-Qasim tidak diizinkan maju oleh pamannya Husain, ia merasakan sesak pada dadanya. Ia kembali ke kemah menangis, lalu ia teringat ayahku Al-Hasan pernah memberikan wasiat padaku, jika aku merasakan sesak, aku meminta secarik kertas di ibu. Al-Qasim yang mungil datang menghampiri ibunya, "Wahai ibuku, aku ingat ayahku pernah berwasiat, aku merasakan sesak pada dadaku, aku ingin minta wasiat ayahku padaku." Ibu itu mengeluarkan kertas wasiat itu, dan ketika ia membaca, di situ adalah perkataan Al-Hasan ayahnya, "Wahai anakku Qasim, jika engkau kelak melihat pamanmu Husain sendiri terasing tanpa pembela, maka bangkitlah untuk membelanya." Anak ini seraya berseri-seri menuju pamannya Husain, "Wahai pamanku Husain, Ammi Husain, ini ada pesan dari ayahku. Ayahku memerintahkanku untuk membelamu ketika engkau sendirian." Al-Qasim pun bangkit membela pamannya dengan pakaian perang yang kebesaran.
Dan ketika ia membenarkan tali sepatunya, seorang durjana dengan licik memukul kepalanya dengan pedang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan dan akhwat sekalian, saat ini kita memasuki peristiwa-peristiwa yang paling menyayat hati. Peristiwa ini dimulai ketika adik Al-Husain Al-Abbas datang menghampirinya. Wahai Sayyidi junjunganku ya Aba Abdillah, izinkan aku pergi membelamu, aku sudah tidak kuat menahan rasa yang di dadaku ini. Al-Husain berkata, wahai Abbas, anta hamilu liwa'i, engkau pembawa panjiku, tidak mungkin engkau meninggalkanku, jangan engkau meninggalkanku. Al-Abbas pun kembali. Ketika ia kembali di hadapan kemah, Sukainah kecil datangi Abbas pamannya. Adukan kehausan yang mencekiknya. Haus pamanku Abbas, minta paman untuk ambil air untuknya. Al-Abbas pun berlutut memegang pundak Sukainah. Ia berkata kepada keponakannya itu, duhai Sukainah, sabarlah sebentar saja. Duhai Sukainah, paman akan ambil airnya. Duhai Sukainah, paman pergi takkan lama. Duhai Sukainah, Al-Abbas pun datang menghampiri Al-Husain kembali. Wahai junjunganku Husain, Sayyidiya Aba Abdillah, aku tidak kuat melihat putri-putrimu kehausan. Abdullah Radhi, putramu kehausan, izinkan aku menuju tepi Furat untuk mengambilkan air untuk mereka. Al-Husain pun berkata kepada Al-Abbas, wahai Abbas adikku, aku mengizinkanmu tapi hanya untuk mengambil air. Al-Abbas pun menuju tepi sungai Furat, memporak-porandakan musuh. Musuh yang mengepungnya semuanya berceceran, tidak ada orang yang datang kecuali tergeletak karena tangan Al-Abbas. Mereka kebingungan, siapa ini? Apakah ini Ali ibn Abi Thalib? Atau siapa pria yang gagah ini? Inilah Al-Abbas. Hingga ia sampai di tepi sungai Furat. Ketika ia sampai di tepi sungai Furat, Al-Abbas tak pernah melupakan Al-Husain. Al-Abbas, walaupun ia berada di hadapan air yang segar dalam keadaan kehausan, dikatakan bibirnya pecah-pecah, Al-Abbas tetap mengingat Al-Husain dengan tidak ada niatan sama sekali untuk meminum air dan memasukkan air itu ke dalam kirbah. Hingga akhirnya musuh mengepung Abbas yang membawa kirbah. Inilah Masail Abbas. Putuskan tangan kanan serta kirinya. Pukulkan besi tumpul ke kepalanya. Demi Allah, kepala Al-Abbas merekah layaknya kepala Ali ibn Abi Thalib. Ini keadaanku, tangan kananku telah terputus.
keadaanku, tangan kiriku pun terputus. Ini keadaanku, para wanita menahan haus. Ini keadaanku. Lalu setelah itu ketika melihat Al-Abbas seperti itu, kini Husain hampiri. Al-Husain menghampiri Al-Abbas. Abbas adiknya, kini Husain hampiri. Abbas adiknya, letakkan kepalanya di pangkuannya. Al-Husain memangku kepala Al-Abbas yang merekah. Abbas pun kembalikan kepala ke tanah. Kenapa wahai Abbas? Oh abangku, kini kau yang pangku aku. Oh abangku, nanti siapa yang memangku? Oh abangku, sungguh berat keadaan. Oh abangku. Dan harapan terakhir Al-Abbas adalah ketika Al-Abbas meminta Al-Husain untuk menghapus karena anak panah menancap di satu matanya dan satu matanya terlumuri dan terbasahi oleh darah. Al-Abbas berkata kepada kakaknya, abangnya Husain, wahai Husain, sayyidi ya Husain, wahai abangku, aku punya permintaan terakhir. Permintaan terakhir ini aku ingin, wahai Husain, di saat aku kecil wajah pertama yang aku pandang adalah wajahmu. Dan izinkan di saat terakhir hayatku, wajah terakhir yang kupandang adalah wajahmu juga. Al-Husain pun menghapus darah dari satu mata Al-Abbas hingga Al-Abbas bisa menyaksikan Al-Husain abangnya di saat-saat terakhirnya. Dan dikatakan dalam riwayat bahwasanya setiap para syuhada yang gugur di padang Karbala didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi membawakan air di cawan. Air itu dari telaga Kautsar. Semua para syuhada itu meminum airnya. Dan di riwayat dikatakan ketika Al-Abbas menggapai syahadahnya, Rasul pun datang membawa cawan dari telaga Kausar, memberikan kepada Abbas, wahai Abbas anakku, minumlah air ini. Abbas tetap menolak, tidak ya Rasulullah, bagaimana aku meneguk segarnya air sedangkan abangku Husain di tengah musuh, dikepung musuh dan kehausan. Aku tidak akan minum sebelum abangku Husain minum. Al-Abbas pun berpesan kepada Al-Husain untuk jasadnya dibiarkan di tempatnya karena beliau malu kepada Sukaina. Wahai Husain, aku malu kepada Sukaina. Di saat itulah ketika Al-Abbas terdiam, Al-Husain menggoyangkan badan Al-Abbas. Akhi Abbas, wahai adikku Abbas. Al-Abbas tak menjawabnya. Al-Husain berkata, Habibi Abbas, wahai kekasihku Abbas, jawablah. Ya Abbas, Abbas tidak menjawab. Ternyata Al-Abbas telah menjadi jenazah. Dia telah menjadi jenazah dan ruhnya telah keluar dari dirinya. Di saat itulah Al-Husain berteriak, Al-an inkasara dhahri, syabuta bi adui, qallat hilati. Sungguh tulang punggungku telah patah. Musuh telah menguasaiku, aku tak miliki pembela lagi. Al-Abbas telah gugur. Al-Husain kembali ke kemah.
Sugainah melihat ayahnya Al-Husain. Sugainah yang meminta kepada Al-Abbas untuk diambilkan air datang menghampiri ayahnya bertanya, "Wahai ayahku Husain, abataya Husain, di mana paman Abbas?" Sugainah, seorang putri, ketika ia bertanya dan mengajak bicara Al-Husain, tidak pernah Al-Husain menghiraukannya. Al-Husain selalu menghiraukan Sugainah, tidak pernah Al-Husain tidak menghiraukannya. Namun ketika itu, ketika Sugainah bertanya kepada Al-Husain, di dalam riwayat dikatakan Al-Husain tidak menjawab putrinya. Sugainah kembali bertanya, "Wahai ayahku, di manakah Al-Abbas?" Al-Husain tidak menjawab putrinya. Hingga kali ketiga Al-Husain pun tak menjawab putrinya. Pada akhirnya Sugainah mengadu kepada Zainab, "Wahai bibiku Zainab, ini pertama kali dalam hidupku ayahku tidak menjawab pertanyaanku. Ada apa wahai bibiku Zainab? Ayahku tidak menjawab pertanyaanku." Zainab pun menghampiri Al-Husain yang menuju tenda Al-Abbas. "Wahai Asy Husain, ada apa yang terjadi? Di manakah Al-Abbas?" Zainab bertanya, Al-Husain tidak menjawabnya. Hingga Al-Husain masuk ke tenda Al-Abbas, memegang tiang di tenda Al-Abbas, mencabut tiang itu. Al-Husain duduk bersimpuh di tenda Al-Abbas. Al-Husain berkata kepada Zainab, "Ya Zainab, Abbas telah pergi, Abbas telah gugur." Dikatakan di sanul hal Zainab keluar dari tenda menghadap kepada padang Sahara dan berkata, "Ya Abu Fadil, al yatama kilha tas'al." "Wahai Abbas, seluruh yatim bertanya kepadaku, ya Abu Fadil, amma shu amna ta'attal." "Wahai bibiku Zainab, inilah pertanyaan para yatim, kenapa paman Abbas tak kunjung datang?" "Ya Abu Fadil, tihayyirni shlon akbar." "Bagaimana bisa aku menghampirimu wahai Abu Fadil?" Zainab pun berteriak, "Ya Abu Fadil, wahai Abbas, ana ziyana brud ilayya." "Wahai Abbas, aku Zainab, jawablah pertanyaanku wahai Abbas." "Ya Abu Fadil, apa keinginan Zainab?" "Khalli idak bi idayya." "Biarkan tanganku memegang tanganmu wahai Abbas." Zainab tak tahu bahwa Abbas tanpa kedua tangannya saat ini. Dikatakan Zainab mendengar suara, "Samihini." "Maafkan aku wahai Zainab." "Samihini." "Maafkan aku wahai Zainab." "Get away usari uyami." "Mereka telah memotong tangan kanan dan kiriku wahai Zainab." "Samihini." "Maafkan aku wahai Zainab." "Wassahamna bitab'ani." "Anak panah menancap di mataku wahai Zainab." "Samihini." "Wal'amud sawab jabini." "Dan tiang besi itu telah merekahkan kepalaku wahai Zainab." "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Al-Abbas gugur, semua telah gugur. Bayangkan ikhwan dan akhwat, saat ini junjungan kita, kekasih kita Al-Husain sendirian di Padang Sahara. Ia menuju kepada Zainab, "Wahai Zainab, ambilkan anakku Abdullah Hirrati Aliul Azlam. Inilah bayi mungil, bayi kecil, tentara terakhir Al-Husain." Al-Husain membawanya di hadapan kaum seraya berkata, "Wahai kaum, ketika kalian tidak ingin mengasihaniku, farhamu hadzat tifl,
rahmatilah anak kecil ini. Namun tidak ada jawaban kecuali anak panah bercabang tiga yang langsung menembus leher Al-Asghar. Panah itu tertembus dari satu sisi leher ke leher lainnya, menembus leher Al-Asghar. Abdullah Radhi menggelepar, dikatakan dalam riwayat, ketika panah mengoyak lehernya dan darah membasahi kerongkongannya, Abdullah Radhi, bayi mungil itu, mengeluarkan kedua tangannya dan memeluk leher Al-Husain. Wah Husainah, wah Husainah. Al-Husain menampung darah Aliul Asghar dengan tangannya, melemparkan ke langit, tidak ada satu tetes darah pun yang turun ke bumi. Dan sisa dari darah itu, Al-Husain kembali mengusapkan darah itu ke janggutnya. Kita bayangkan seorang ayah yang janggutnya telah berwarna putih, kali ini berubah merah dengan darah kedua anaknya. Darah Aliul Akbar diusapkan dan darah Aliul Asghar diusapkan ke janggutnya. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Sa'adallah qalbaka ya Aba Abdillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, sampailah kita pada tragedi yang paling menyayat hati. Al-Husain telah mengganti jubah Rasulullah dengan jubah perangnya. Al-Husain telah menyiapkan kudanya. Al-Husain telah mengambil pedangnya. Kaum di hadapan Al-Husain, bak serigala kelaparan melihat Al-Husain karena kedengkian dan kebenciannya kepada Al-Husain. Junjungan kita, kekasih kita Al-Husain, menaiki kudanya, menghampiri kaum Durdana, memporak-porandakan mereka. Tapi Al-Husain tak pernah lupa untuk selalu kembali ke kemah mandi wanita. Setelah pertama kali maju, setelah musuh kehabisan pikiran untuk menghabisi Al-Husain, Al-Husain kembali ke kemah. Ia menjenguk Sugaida, ia menjenguk Zainab dan melihat seluruh para wanita. Hingga setelah menenangkan mereka, Al-Husain kembali menaiki kudanya, kembali ke medan laga. Dan di saat itu Al-Husain sampai, ketika ia maju kedua kalinya, Al-Husain sampai di tepi sungai Furat. Manusia terkutuk Umar bin Sa'ad berkata, wahai kalian, celakalah kalian jika sampai Husain meminum air, habislah kita. Jangan biarkan ia meminum airnya, seranglah kemah wanita. Al-Husain tidak akan tega meminum air sedangkan wanitanya diserang. Ketika itu pasukan berkuda menyongsong dan menuju kemah wanita Al-Husain. Umar bin Sa'ad berkata, wahai Husain, apakah engkau akan tetap minum air sedangkan kemah para wanita diserang? Al-Husain pun kembali ke kemah wanita karena menakutkan apa yang terjadi pada kemah wanita. Namun Husain, wahai Sayyidiyah Husain, setelah keberkianmu mereka tetap menyerang kemah wanita, wahai Husain. Al-Husain pun kembali ke kemah, menenangkan para wanita. Al-Husain pun mengatakan, al-wida, al-wida, inilah saat perpisahan. Al-Husain berpamitan kepada seluruh wanita dan anak-anak. Lalu ketika Al-Husain ingin beranjak, Al-Husain menuju kepada Zainab, wahai saudariku Zainab, mana putriku Sugaida? Kenapa aku tidak melihatnya? Zainab berkata, wahai Husain, Sugaida berada di dalam tenda, ia tak kuasa berpamitan denganmu. Al-Husain pun menghampiri putrinya di kemah. Bayangkan seorang ayah mendatangi putrinya di kemah. Seorang ayah yang akan meninggalkan putrinya. Al-Husain duduk di sisi Sugaidah. Sugaidah pun menjatuhkan kepalanya di pangkuan Al-Husain. Sa'adallah qalbaka ya, qalbaka ya Aba Abdillah. Ketika itu, di saat itu, di saat Sugaidah duduk di pangkuan Al-Husain, kepalanya berada di pangkuan Al-Husain, Sugaidah menggapai tangan ayahnya. Dalam riwayat dikatakan Sugaidah mengarahkan tangan ayahnya ke kepalanya seraya berkata, wahai ayahku, usaplah kepalaku sebagaimana engkau mengusap kepala para yatim. Bukankah setelah ini aku akan menjadi yatim, wahai ayahku?
usaplah kepalaku sebagaimana engkau mengusap kepala para yatim. Sukainah menangis. Al-Husain mengusap kepala putrinya. Al-Husain berkata, wahai putriku, jangan engkau menangis. Sungguh tangisanmu membakar dan menyayat hatiku. Setelah ini penderitaanmu akan panjang. Bersabarlah dan aku menitipkan engkau kepada Allah. Al-Husain pun keluar meninggalkan putrinya. Al-Husain menunggangi kudanya. Al-Husain menuju ke medan laga. Ketika ia melaju, teriakan dari belakang, adiknya Zainab berkata, wahai abangku Husain, tunggu, jangan kau dinakalkan aku. Al-Husain pun terkaget dan ia kembali. Al-Husain turun dari kudanya, ada apa wahai Zainab? Bukankah aku telah berpamitan kepada? Tunggu sejenak wahai abangku Husain. Wahai abangku Husain, bukalah leher dan dadamu. Ada apa wahai Zainab? Bukalah. Al-Husain pun menyingkapkan jubahnya. Zainab mencium leher Al-Husain, menciumi dada Al-Husain. Setelah itu ia menghadap ke arah Madinah. Ia berkata, Ummah ya Zahra, ibuku wahai Zahra, laqad addaitul amanah, wasiatmu telah aku tunaikan. Al-Husain berkata, wahai Zainab, wasiat apa? Zainab berkata, wahai Husain, ingatkah engkau di saat-saat terakhir ibu kita terbaring? Ingatkah engkau ketika ia memanggilku, ia memulukku, ia membisikkan sesuatu padaku, lalu aku menangis dan keluar dari kamar? Ya wahai Zainab, aku mengingatnya. Ibuku berpesan padaku untuk mencium lehermu, karena itu adalah letak pedang akan menyembelihnya. Dan dia berpesan untuk mencium dadamu sebagai ganti darinya, karena dadamu setelah ini akan diinjak-injak oleh kaki-kaki kuda. Saat Allah akan berkaya Aba Abdullah, Al-Husain pun kembali ke medan laga. Musuh yang licik itu pun membagi dengan 4 kelompok. Satu kelompok dengan batu, satu kelompok dengan panah, satu kelompok dengan pedang, dan satu kelompok dengan tombak. Mereka bersamaan menyerang Al-Husain. Hingga saatnya Al-Husain menghela nafas kecapean. Karena banyaknya musuh, Al-Husain terduduk. Ketika Al-Husain terduduk, ada seorang terkutuk yang melemparkan batu tepat mengenai kening Al-Husain. Keningnya mengucurkan darah. Al-Husain pun menutup keningnya dengan tangannya. Dadanya terbuka. Harmalah pun melihat kesempatan itu dan melesatkan panah bercabang tepat ke dada Al-Husain. Dada Al-Husain terkoyak dengan panah. Lalu Al-Husain menarik tak panah itu. Darah mengucur dari dadanya. Ia tampung darah dengan tangannya. Ia usapkan darah itu ke janggutnya. Dalam riwayat dikatakan, Al-Husain sepanjang tragedi Karbala mengusapkan darah kepada janggutnya sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah darah Aliul Akbar, yang kedua adalah darah Abdullah Radhi Aliul Azhar, dan yang ketiga adalah darah dari jantungnya yang keluar. Ia berkata, hakadha alqa rabbi, beginilah dalam keadaan seperti inilah aku akan menghampiri kakek, menghampiri Tuhanku, menghampiri kakekku, berlumuran dengan darahku dan darah anak-anakku. Kuda pun kembali menuju kemah tanpa penunggang. Sukaina berteriak, wahai bibiku Zainab, kuda ayahku datang namun tiada penunggang. Mereka berteriak, wah Husaina, wah Husaina, wah Husaina. Hingga sampailah pada saat yang menyakitkan. Ketika sinan, sa'adallah kalbaka ya Aba Abdillah, hendak memenggal, wah Husainah, leher Al-Husain yang menggelepar. Sinan tersentak
ketakutan, tinggalkan Husain, lemparkan pedang karena saksikan Zahra memangku Husain dalam pelukan. Inilah saat yang menyayat hati. Wahai Syiatu Abi Abdillah, Shimir dekati Husain yang mulia. Sungkurkan Husain, tendangi Husain, pukuli Husain, letakkan pedang di leher mulut termulia, mulai terbuka. Menahan sakit. Tiada tertara kulit sucinya mulai terbelah. Urat nadinya mulai terpisah. Al-Husain kini tidak berdaya. Marilah kita sampaikan salam kita kepada sahibul azan, kepada sahibul asri wal zaman, al-imam al-mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Wahai junjunganku ya sahibul zaman, uzran ya sahibul zaman, maafkan kami yang mengulang dan membaca kembali tragedi yang menyayat hatimu. Namun kami ingin tahu ya sahibul zaman, di manakah kau berada? Di Syam atau di Nainawa?
Duhai kapan ku bersuara, tangisi Husain di Karbala. Kapan ya Mahdi kita menangis bersama untuk Datuk Buala Husain? Sungguh panjang penantian, sangat rindu untuk berjumpa. Mushtaqilek ya Ibnal Hasan, mushtaqilek ya Ibnal Hasan, mushtaqilek ya Ibnal Hasan. Ku harap dapat tuh berjumpa. Wahai sang bulan purnama, Abbasmu di Karbala, kedua tangannya dipisah, kepalanya pun meraka, kepalanya pun meraka. Oh Mahdi kini lihatlah, oh Mahdi kini lihatlah, Syimir duduk di dadanya, Syimir duduk di dadanya, memukul-mukuli wajahnya dan memenggal kepalanya, dan memenggal kepalanya. Sayyidi ya sahib zaman, tengoklah kemah wanita dihancurkan dan dibakar, kemana mereka mengarah. Oh Imam sungguh lihatlah, sang Sri Kandi Zainab kini diikat di tawar, dipukul dan dihinakan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabi yanqalibuna wal 'aqibatu lil muttaqin. Hal min nasirin yansuruni, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, ala inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza bayna athnatayn bayna as-sillati wadh-dhillah, wa hayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah. صلوا على محمد وآل محمد.